Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fujianti Utami semakin dalam menancapkan kukunya di dunia entertainment tanah air. Hal ini juga ditandai dengan semakin seringnya Fuji menghadiri acara-acara bergengsi maupun undangan yang diberikan sejumlah artis top tanah air. Tak hanya itu, Fuji juga disebut semakin masuk ke sirkel artis-artis ternama Indonesia, salah satunya Nagita Slavina. Baru-baru ini interaksi Nagita Slavina bersama Fuji pun cukup menarik perhatian. Pasalnya bak menunjukkan kedekatan yang semakin akrab, Gigi tak segan memberikan nama panggilan yang berbeda untuk Fuji. Momen ini pun diunggah di Instagram milik kekasih Fuji, Tarik Halilintar. Mulanya nampak Tarik, Fuji, Gigi dan banyak artis-artis lain tengah bersiap memberikan kejutan pesta ulang tahun untuk Aurel Hermansyah. Saat tengah bersembunyi, Gege berbisik mengajak Tarik mengobrol. Keluarganya juga lagi pada nggak ada ya? Iya kan lagi pada di Amerika semua? Tanya Nagita pada Tarik perlahan-lahan. Nanti ada live kayak video conference gitu, jelas adik Atta Halilintar. Mendengar jawaban Tarik, Fuji sempat kebingungan. Ha, video conference? Tanya Fuji. Sikap Fuji berhasil membuat sejumlah orang lain yang melihatnya gemas. Salah satunya Natalie Holzer yang langsung mencolek dagu adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Di sisi lain, Gigi yang juga gemas menunjukkan lewat ucapannya. Saat itu Gigi langsung menggoda Fuji. Istri Raffi Ahmad ini nyeletuk memberikan panggilan baru yang beda dari orang lainnya. Bukan Fuji, Gigi memilih mengambil nama belakang sebagai panggilan dari nama Fujianti. Fujianti, gue panggil lu Yanti deh sekarang. Fujianti, Yanti, seloroh Gigi. Apa kata Sultan mah ngikut, siap Sultan, goda balik Fuji. Fuji agaknya masih terpikirkan nama panggilan tersebut. Pasalnya tak lama ia mengutarakan rasa sukanya dengan nada bicara yang gemas. Suka deh dipanggil Yanti, kata Fuji girang yang membuat Gigi tertawa. Tentu saja obrolan Gigi dan Fuji ini hanya candaan semata. Namun publik lebih fokus pada kedekatan mereka yang semakin akrab hingga menyanjung Fuji yang bak membuktikan jika dirinya bisa eksis dan bertahan di industri entertainment saat ini. Yuk kita simak berita selanjutnya. Julur lidah di TikTok, Fuji diingatkan soal nasihat Vanessa Angel. Sosok temannya dalam video itu pun disorot. Bahkan banyak yang mengait-ngaitkan dengan restu orang tua Tarik Halilintar. Baru-baru ini Fuji adik ipar mendiang Vanessa Angel memposting video di TikTok. Dalam video di TikTok tersebut terlihat Fuji yang mengenakan baju panjang coklat sedang bersama tiga orang temannya. Fuji mengarahkan kamera ke ketiga temannya itu. Dengan cepat temannya menoleh ke arah kamera dan berpose menjulurkan lidah. Sontak warganet membanjiri kolom komentar di TikTok pribadi Fuji itu. Ditulis akun @hervinaadit**, ia mengatakan jika Fuji harus ingat pesan Vanessa Angel. Hati-hati Uti, jangan mudah percaya sama orang ya cantik, ingat pesan Kak Vanes, tulisnya. Banyak yang mengingatkan artinya banyak yang sayang ya Uti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, tulis akun @liel.